Benarkah surah tidak boleh diamalkan selalu? Oh, benarkah surah jin tidak boleh diamalkan selalu? Ya gini, surah jin ini masuk dalam Al-Quran lah. Maka baca Al-Quran ini dituntut. Cuma antara kelebihan surah jin ini banyak. Antaranya adalah akan datang jin mendampingi kita. Baca surah jin akan menyebabkan jin akan hadir dan mendampingi kita. Ada ulama kata jangan selalu baca surah al-jin. Kerana jin akan datang menghampiri kita. Tak percaya terama surah jin ini dalam masa 41 hari. Lepas iso baca surah jin 41 hari. Tengoklah rumah kita akan ramai pengunjung-pengunjungnya. Tengah duduk makan nasi bunyi kekeh, keh, keh, keh. Makan nasi sore tu. Pesek rebus beleping. Nampak? Jin tu kelebihan tu. Surah jin ni, ya sebab surah jin ya kecek mengenai Nabi Muhammad dengan jin. Nabi Muhammad dakwah jin. Cerita kata-kata jin. Jin kata ambo pernah dengar Quran ni jamin dulu ni dengar pula. Oh, ya cerita. Oh. Maka surah jin ni orang baca ayat keberapa lah. Allah tak ingat dari mari. Ayat 1 sampai ayat 5 kau gapo dia. Hak lain jangan baca acak lah. Surah jin sempurna ni kalau baca acak-acak akan jin akan mari. Nama. Nak saing ngaji Islam boleh. Siapa dia nak saing ngaji Islam? Orang kuat agama hak pendamping dia akan mari jin Islam. Orang hak fasik maka hak marinya jin kafir. Tu ayah saya dengan jin ni. Jin Samsudin tak apa manusia. Ni jin sungguh awak selamat. Tahu tak jin lagu mana rupa dia? Comel manusia lah. Nama jin ni tak comel. Dalam riwayat kata jin ni dia tak tinggi. Lebih kurang 2 kaki setengah. 2 kaki setengah. Tinggi ni. Nama. Kulit dia warna kelabu macam kulit kubah lah kata. Pendek saja. Rambut dia seperti rambut. Rambut kasar gitu. Katih dia pelik pada orang. Nama, hok tepat pendek jadi panjang, hok panjang jadi pendek. Tu cakap. Dia macam-macam rupa jin ni rupa hok standard lah. Mulut dia ni kali ngangau sampai sini. Ha, ngangau. Nama. Mata dia kita belah kat ni deh. Dia belah kat ni mata. Nama. Hok tu jin ni. Tapi kalau nak mari berupa dengan bentuk lain boleh. Tu jin. Cuma dia perlu tenaga lah. Dia perlu tenaga. Dia mari koksi-koksi tak boleh juga. Nampak? Ha tu jin. Maka tak comel tak suruh awak ngigal. Sekalipun jin Islam. Orang jamin dulu pera jin Islam. Saing dengan manusia dan saing dengan jin. Tak jadi kapir. Nampak? Saing. Tujuan dia gabah mudah. Dia merah lembu. Merah kubah. Petai-petai jin dia pergi cara. Dipanggil atu raya. Kau berapa dia jin dia mari cara. Oh, masuk dalam kubah. Eh. Cara dalam kebun, ada orang nak mari curi, dia perasa dah. Jin dia mari royak, ada orang nak masuk dalam kebun, dia pergi. Katok atas pala. Eh, tahu mana ha, jin. Orang jamin dulu ke, nak bayar gaji pekerja mahal. Maka dia pun bayarlah. Rokok sebatas sahaja setahun. Nah, cucu rokok dahil, letak birah rumah. Habis rokok sebatas. Risak. Okey, setahun sebatas rokok. Tu saja. Ataupun jamu telur. Telur sebutis tahu. Tahu? Mak. Telur. Tak. Dia pun seduk makan. Tu cara orang yang ambil dulu. Eh. Tak salah. Saya dengan jin tak ada pedoh juga. Saya dengan manusia lah. Ya jin ni alih lain. Menakutkan kita. Kalau kita jenis kaki menakut. Kalau saya dengan jin boleh jadi gila kita. Tengah-tengah duduk beramal. Dia pun jelek. Cubik kut dinding. Eh. Tata. Selok kita lah kutu. Nyawa kejap lah kutu ni. Ha. Jangan tak sedap saya lah.